tapi mungkin perlu saya ceritakan sedikit. Acara masih dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor ITN Malang yang menyampaikan terima kasih kepada semua panitia dan segenap tamu undangan yang menjadikan acara bisa tergelar dan terlaksana dengan baik. Ia juga menyampaikan bahwa kegiatan turnamen Rektor Cup ini dilaksanakan mulai dari 18 November merupakan kegiatan yang penting dalam membangun generasi muda yang handal dan unggul, yang dibangun mulai dari tingkat SD hingga SMA dan perguruan tinggi. Kegiatan ini juga diadakan untuk para pemuda yang sekarang begitu mengkhawatirkan dengan berbagai kegiatan yang negatif dan kurang kegiatan positif, serta meningkatkan teknologi yang begitu pesat yang tidak bisa dimanfaatkan secara positif oleh generasi muda. Maka dari itu, kegiatan ini diadakan juga untuk memunculkan bibit-bibit potensial persepak bolaan dan bisa menembus tim-tim profesional yang diakomodir secara maksimal di ITN Malang. Nggak bisa. Oleh karenanya, terima kasih sekali lagi bahwa beliaunya mau menjadi pembina di acara ini atau di Malaya Soccer Academy ITN Malang. Ya, itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lebih nyaman kalau saya di sini, karena saya belum pernah berbicara. Dilanjutkan dengan sambutan dari Rahmat Darmawan. Ia menyampaikan bahwa dengan adanya Soccer Tournament Rektor Cup ini dan dibukanya Malaya Soccer Academy akan memberikan peluang kepada calon-calon pemimpin masa depan dengan membangun sikap dan sportivitas yang ditanamkan dalam sepak bola. Kegiatan ini juga berfungsi untuk membangun karakter yang positif kepada para generasi muda bangsa dan diharapkan pesepak bolaan di Indonesia akan terus berkembang ke depannya yang bertujuan untuk memberikan peluang kepada anak-anak tingkat SD, SMP, SMA untuk mengembangkan kemampuannya. Bisa memberikan beberapa hal yang mungkin dibutuhkan oleh Mas Hadi sebagai CEO ya Mas ya, CEO Malaya Soccer Academy ini. Kami rasa demikian yang perlu kami sampaikan. Khairul kalam, wabillahi walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa negara yang saya kunjungi, terutama Indonesia, pada saat kita main, bukan lihat hasilnya dulu. Dilanjutkan dengan sambutan dari Moreno Suprapto. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa untuk menjadikan suatu negara menjadi negara yang maju, bangsanya haruslah memiliki kedisiplinan yang tinggi dan memulai olahraga, terutama olahraga sepak bola, akan meningkatkan kedisiplinan yang tinggi bagi para generasi mudanya. Serta merupakan suatu kebanggaan dan harapan besar bagi generasi muda untuk bisa berlayar menuju pertandingan internasional. Ia juga menyampaikan jika suatu negara yang ingin tingkat kriminalitasnya menurun, maka harus memiliki olahraga pesepak bolaan yang maju. Terakhir, sebagai apresiasi dan kebanggaan, ia menyampaikan terhadap kegiatan turnamen Rektor Cup, ia akan menyumbangkan hadiah kepada top skor nantinya. Awal untuk sebuah perlombaan, tapi dengan adanya pertandingan ini, saya mungkin di sini ingin menyumbangkan juga hadiah Pak untuk top skor ataupun nanti saya bisa diskusi dengan Pak senior kita untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaya. Salam sejahtera. Dilanjutkan dengan foto bersama antara Rektor Institut Teknologi Nasional Malang dengan para tamu undangan dan panitia yang telah berpartisipasi dalam tergelarnya acara turnamen Rektor Cup ini. Sekali lagi terima kasih pada wartawan sudah menyuting ITN Malang ini ya, terkait dengan kegiatan Rektor Cup yang ada dilaksanakan pembukaan pada hari ini, tanggal 18 November ini, dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 31 Desember akan datang. Tujuan daripada diadakan Rektor Cup ini adalah yang pertama perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat saja dimanapun berada bahwa kita lihat sekarang fenomena yang terjadi di Malang maupun di luar Malang terkait dengan adik-adik siswa khususnya SD, SMP, SMA ini lagi gencar-gencar terkait dengan narkoba dan lain sebagainya. Karena apa? Karena memang mungkin kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan kurang. Oleh karenanya, maka ITN Malang ini berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan peluang bagi adik-adik mulai dari SD, SMP, SMA
siswa lah khususnya, jadi ada biar ada kegiatan, itu yang pertama. Yang kedua, kita kepingin mencari bibit-bibit persepak bolaan, karena kita di sini adalah ada Arema dan ada Arema ya. Siapa tahu dengan adanya bibit itu maka kita bisa berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Nah, oleh karenanya ITN sangat mengakomodir terkait dengan itu. Nah, dari situ maka berikutnya adalah ITN Malang juga sudah punya UKM. Jika nanti dia akan bisa bibit-bibit itu, siapa tahu dia akan bisa ke ITN Malang, lalu kemudian bisa dikader lagi di ITN Malang, maka ditemukanlah bibit yang untuk sepak bola yang handal, yang profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Gitu ya. Ini pertama kali diadakan ya. Saya merencanakan bahwa dengan adanya seperti ini bisa kita tindak lanjuti untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi maksudnya apa? Karena tidak berhenti-henti kita akan mencari bibit yang unggul ya terkait dengan profesional khususnya untuk sepak bola ini. Tadi sudah saya sampaikan, ITN Malang itu adalah institut teknologi nasional ya, yang tidak mau mahasiswanya itu adalah berasal dari apa namanya yang mungkin yang terkait dengan sekarang ini narkoba dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kita memperbanyak kegiatan-kegiatan itu mulai dari SD, SMP, SMA. Dan suatu saat nanti akan ke perguruan tinggi begitu. Nah, jika itu sudah nanti akan masuk ke ITN Malang, maka dia sudah siap, tidak akan terjangkit dengan narkoba dan sebagainya. Itu intinya begitu. Kemarin kami minta dari, karena kita kerja dengan Soker ya, dengan Soker atau Malaya yang kita bangun sekarang ini. Di samping kenapa Malaya keluar, dan itu adalah karena kita juga sudah bekerjasama dengan MKKS. Jadi MKKS yang ada di Malang Raya. Nah, itulah sebabnya maka kemarin sama Pak Aziz untuk kita akan bekerjasama dengan Soker nama Ratu Malang Malaya ini. Kemudian setelah ini adalah semacam launching atau bagaimana, kita harus bisa memanggil atau mengundang Pak Darmawan itu tadi untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di kita di ITN Malang ini.